Indonesia, welcome back to my vlog. Hari ini sengaja pengen ada suasana baru. Kita meetingnya nggak ada di butik. Karena kalau aku meeting di butik, pasti aku kan kepecah konsentrasinya antara bikin baju sama ngurusin ini. Oke. Ada Melisa. Siapa nama lo? Lupa. Anggi. Ada Angga, calon duda. It was at this moment that he knew he fucked up. Ada Mbak Tia juga. Ada Abi. Ada Ayah. Jadi agenda kita meeting hari ini adalah kita harus segera memilih siapakah yang beruntung menjadi regional director dari Miss Mega Bintang Indonesia. Oke, ini merupakan tahun pertama saya mengajak teman-teman yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa bergabung menjadi regional director Miss Mega Bintang Indonesia. Terus terang, saya harus benar-benar bisa memilih siapakah perwakilan saya di setiap daerah tersebut. Mana filenya, Ayah? Jadi ini 29 udah so far 29 provinsi. Ini file yang sudah kalian kirimkan penawaran kalian. Sebenarnya bukan penawaran ya, setidaknya saya butuh profile teman-teman yang ada di daerah. Karena untuk menjadi regional director itu, kalian bisa dibilang sebagai perwakilan saya di tingkat daerah. Dan kalian juga bisa menggunakan nama Miss Mega Bintang Indonesia di daerah kalian. Jadi saya memang harus benar-benar hati-hati memilih siapakah yang menjadi perwakilan saya. Karena mustahil kalau saya punya 29 atau 30 perwakilan atau 30 teman yang ada di daerah untuk bisa mewakili saya gitu ya. Tapi di sini saya membuka pintu atau membuka tali silaturahmi dengan teman-teman semuanya yang ada di daerah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Palembang ya? Iya. Ada berapa Palembang? Banyak, lumayan. Palembang banyak. Tapi satu daerah aku cuma pilih satu ya. Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten. Ini banyak nih orang ini. Betul, lumayan. Oke. Okay. Udah ada company profile sama. Nih Jawa Barat, say. Segini Jawa Barat nih. Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta. DKI Jakarta ini mau kita di pusat. Nah, DKI. Mau kita di pusat atau ya, maksudnya kita kirimin wakil kita juga dari pusat atau mendingan nunjuk satu orang? Ntar kita pikirin juga ya. Jawa Timur juga tebel guys. Bali, NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Maluku, Papua. Aku pengen banget punya wakil dari Papua. I'm so happy. Jadi, aku sih pengennya sama Ayah dalam minggu ini mereka sudah terkonfirmasi untuk bisa menjadi bagian dari regional director. Karena setelah itu juga ada kontrak yang mengikat antara kerjasama saya dengan beliau. Jadi, planningnya adalah mereka akan mendapatkan lisensi selama 2 tahun. Sebenarnya 2 tahun setelah 2 tahun ini baru saya bisa saya pengen membuat penawaran lagi dari teman-teman ya. Yeah. Karena aku kan orangnya aktif, produktif gitu. Jadi barang siapa regional director tidak bisa aktif seperti saya, tidak bisa mengikuti standar saya, ya terpaksa harus saya ganti di tahun yang kedua. Oke,
kita akan meeting sejenak. Jangan meeting dulu lah, pesan dulu, ayo lah. Kita pesan-pesan makan-makan dulu ya. Tadi udah kita pilih regional director yang akan mewakili provinsi masing-masing. Agak sedikit sulit ya untuk memilihnya karena kita juga mengkurasi dari profil masing-masing regional director yang mengirimkan ke Miss Mega Bintang Indonesia. Jadi siapapun nanti yang terpilih untuk menjadi regional director Miss Mega Bintang Indonesia 2024 dan 2025, kami ucapkan selamat, semoga bisa menjalankan tugasnya, mendapatkan wakil yang bisa membanggakan provinsinya. Dan siapa yang bakal kepilih? We'll see. A few moments later. Hari ini adalah hari yang gila, hari yang bikin mabok, hari yang bikin pusing. Hari ini tetap menjadi hari Rabu. Jadi ini ada Mbak Erni, ada Teh Jenny, ada Mbak Tia, ada Mbak Medi, ada Ayah. Jadi hari ini kita dikejutkan kembali. Jadi aku mau cerita sedikit sekalian, minta doa restu dari teman-teman semuanya, bahwa di bulan September ini aku akan melakukan roadshow. Roadshow-nya kemana? Ke Cirebon kak, ke Bandung kak, Surabaya kak. Tidak manis ya. Jadi dari awal September ini aku akan melakukan roadshow. Yang pertama, show yang pertama aku ikuti adalah Paris Front Row. Ya, Paris Front Row itu di tanggal 2 September, tepatnya di Hotel Westin. Paris Front Row tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 aku masih ada di Paris. Lalu tanggal 7 aku ke New York. Karena di New York itu bakal ada New York Fashion Week. New York Fashion Week itu show-nya di tanggal 13, tapi tanggal 8 itu kita fitting. Udah fitting. Terus abis dari New York, kita show lagi ke Washington DC. Dari Washington DC selesai, kita langsung terbang lagi ke London memang. Dari London memang, London namanya London Fashion Week. Jadi ada 3 koleksi yang berbeda. Untungnya kita udah di tanah Eropa pada waktu itu ya, jadi tinggal mencelok-mencelok aja. Apa lu ngangguk-ngangguk? Ya mohon maaf, semua... gimana dong? Semua serba... Jadi seperti itu guys. Jadi kalau misalnya untuk di London itu, London Fashion Week itu, aku berangkat sama Button Scarf, sama Mbak Ayudiandari. Terus siapa lagi ya? Benang Jarum. Hanan. Sama Della Puspita. Indah Nada Puspita. Jadi itu keren banget bahwa disupport sama Button Scarf Cosmetic. Terus udah gitu kalau di New York nanti kita show-nya bareng sama Mama Gea, Mas Didit, Maulana, Merdi Sahombing, Kimberly Chandra. Sama Kimberly Chandra. Amero. Ayumi. Sama Jihara Sari. Aku ada kan namanya di situ? Iya, ada event. Oh, ya udah. Jadi begitu. Terus kita juga ke Washington DC, kita fashion show di kedutaan besar gitu di sana. Jadi September ini mohon maaf ya kalau kalian tanya, "Kak Igun enggak brownies?" Kak Igun lagi road show, sayang. Oh, iya, brownies. Ya. Kak Igun lagi road show, doain dari dulu pengen kayak pengen go internasional, tapi kalau misalnya go internasional ini kan ya belum tahu hasilnya apa ya Mbak ya, tapi mungkin ini bisa dibilang pembuka jalan. Apa yang terjadi di sana ya terjadilah, apa yang terjadilah gitu. Jadi seperti itu, nanti balik dari huru-hara Eropa itu pulang langsung persiapan Cia menuju
Miss Grand. Jadi nanti PIC ada di Jakarta adalah Ayah Dardo. Nah. Boleh dong gue sekali-sekali mengejar mimpi. Gue dari kemarin kan gue ngejarin mimpi orang terus. Ya kan? Boleh dong ini mengejar. Hah? Sahida gimana? Sahida kenapa? Ya di Istanbul. Ke Turki. Kenapa tuh ke Turki? Siapa yang ada. Tanggal berapa dia? Finalnya tanggal 15. Oktober kan? September. Ya kamu berarti ke Turki. Menjelang udah mau final aja kali ya? Yeah. Iya. Iya. Ya sayang banget sih itunya mau aku datang. Tanya. Tapi 15 September aku di mana? Di London. Bukan. Di EDC. Show DC. Ya udahlah dia ngerti kali kalau gue mah tukang jahit. Awalnya. Pokoknya gitu. Ini udah hari ini udah ganti hari ya sama kemarin meeting ya. Dan Ayah ini udah mulai settle dengan regional director. Jadi minggu depan akan kita umumkan siapa saja karena Ayah harus update lagi semua masing-masingnya. Nanti regional director akan aku kirim ke Jakarta. Kita bakal buat dinner or lunch sekaligus kontrak kerjasama dengan kita. Jadi ya beginilah kehebohan. Nah, mau tahu nggak sih apa isi di balik ruangan itu? Nah, di balik ruangan ini adalah koleksi yang akan aku bawa ke Paris. Jadi ini bakal aku bawa ke Paris. Jadi ya siap-siap aja deh. Siap-siap apa sih Gun? Ya udah siap-siap aja. Siap-siap pusing. An-an. Buat di London kan konsepnya modest. Aku daripada pakai tank top, aku beli ini aja deh, daleman Uniqlo yang putih. Oke. Okay. Kita beli itu aja, okay, ya. Kayak inner. Jadi enak. Jadi nggak perlu pakai tank top-tank top lagi. Jadi ini ke London, aku konsepnya nih sebenarnya Ivan Gunawan Privé buat Lebaran nih, karena konsep aku udah cukup kuat di situ, jadi aku mau bawa ke sana. Kalau dibuat ke Paris, aku banyak bikin bahan. Mbak, ini aku baru kali pertama aku develop kain loh, Mbak. Yang itu yang kemarin bodoh. Iya. Itu yang motif sendiri kan? Iya. Hah. Ngeri nggak? Aku sekarang bisa. Baju Fashion Week juga kan itu? Iya. Jadi baju yang Paris aku bawa juga ke New York tapi dibeda-bedain gitu. Keren sih. Beda lagi sama DC. DC kan lebih wastra kan. Iya, itu DC ini aja udah. Berarti kalau buat ke tapi ke baju ini mah kalau di koper nggak berat kan An? Ini mah ringan. Maksud aku itu satu koper aja gitu. Nah, kan ya hari ini Lina Langka datang bawa aksesoris. Berarti kamu juga siapin aksesoris bawa sepatu. Bah, siapin aksesoris Yung yang kemarin yang mata-mata itu semua dikeluarin juga aja. Jadi aku bawa semua. Jadi antara aku mau pakai leciel atau mau pakai apa supaya look-nya kelihatannya kayak berbeza kaste. Kenapa? Ini kenapa sih Adi Suranta nih enggak diangkat ya? Standen terus kemana, Teh? Udah Vietnam dulu yuk. Vietnam. Nah, ke Vietnam juga harus beli tiket agak buru-buru Bu karena pesawatnya sedikit ya. Sedikit. Nanti dapatnya malah yang transit, nyampainya lama. Lama. Berarti Ayah ke Turki yang dulu ya. Cocok deh. Pokoknya kalau ajang baru itu harus Ayah yang ngikut. Karena biasanya menang kalau Ayah ngikut. Iya benar. Tapi kan emang aku berangkat dari awal. Ya enggak usah dari awal, dia biar berangkat sendiri. Ntar kamu di tengah-tengah aja. Lah masalah itu pindah-pindah kota. Saya bisa berangkat sama si siapa pemenangnya itu? Si Rizkia. Si Rizkia dia udah di duluan. Nah, dia bilang tuh kalau misalnya mau barengan tuh janjian dari Istanbul ke apa namanya? Antalya. Antalya itu barengan pesawatnya karena harus pindah pesawat. Kalau yang di Times Square acara apa? Jadi kayak Indonesia apa gitu ya? Indo-pop. Kita nggak ngapa-ngapain kan? Indo-pop itu kayak perayaan Indonesia ulang tahun lah. Di sana. Hari kemerdekaan tapi selalu setiap tahun dibikin di Times Square. Tadinya tahun ini Dewa kan? Oh ya? Iya. Nanti The Massive, terus siapa?
gitu. Tapi kita kan Indo Now, jadi nanti di si billboard yang tadi aku itu Indonesian Now dengan desainer Ivan Gunawan, Gaya apa-apa di situ plus si sponsor, jadi itu powernya by si sponsor itu gitu untuk yang billboard itu. Jadi ada di situ, mau si sponsor itu bikin campaign ada di situ juga bisa. Hmm. Biasanya kan ada kayak video pendek gitu kan? Iya. Jadi itu gede gitu. Jadi habis New York Fashion Week kita dari Spring kita ke dari Soho kita ke Times Square buat malam. Oh hari yang sama? Hari malamnya. Malamnya langsung. Malam. Oh. Itu show jam berapa yang di itu Spring? Kalau nggak siang apa? Siang kalau nggak. Jam open gate jam 8, show jam 8, 11 atau jam 1. Siang. Ada preskon dulu, ada preskon dulu ada apa? Yang di Spring. Berarti Mas Dean nanti bikinnya, bikinnya harus 3 mbak. Iya. 3 tulisan. Media internasionalnya udah ada di situ semuanya di deck. Nanti kalau dari sini bikin press release lagi pas hasil foto-foto di sana dikirim aja media di sini. Kita tadi dipisang. Oke. JetBlue apa? Apa? Jet lag enak. JetBlue enak. 8 jam ya. Ya udah berarti JetBlue bisnis 2 gitu sambil di note, Mbak. New York DC berarti berapa jam? 2 jam ya? JetBlue itu New York DC pakai mobil. Paris, New York. New York DC 3 jam. Pakai mobil. Oh, drive. Mampir dulu di outlet enggak? Arahnya beda, Bu. Sebelum itu kan. Bisa. Bisa sebelum DC bisa mampir. Pokoknya pasport aku sih siap aja, guys. Aku mau kemana aja, oke. Okay. Mau dibawa ke London, okay. Mau dibawa ke Paris, okay. Mau dibawa ke Amerika, okay. Wherever, I can go. Next year, Paris Fashion Week. Dia ada bisa Amerika. Ayah ada. Lengkap ya, ya. Karena ada ayah juga. Enggak, sengen gak ada. Berarti itu kode ya, ya. Ini New York. Mah, ya harus jaga gawang. cuman dia hidupku. Ayah udah lagi, ayah udah tolong kalau nggak ada yang nggak tahu lagi. Ya udah guys, doain aja persiapan demi persiapan ini berjalan dengan lancar, bisa sesuai dengan harapan dan ekspektasi. Aku balik lagi, tapi aku tuh dari dulu karena aku pernah punya pengalaman fashion show di LA Fashion Week dan pada waktu itu. Ya udah fashion show aja gitu, tapi kali ini aku mau mencoba peruntungan aku yang kedua kalinya. Kita akan melihat seperti apa sih kebaikan Tuhan untuk kita. Oke? Okay? Bye. A few moments later. Hi guys, welcome to my vlog. Aku hari ini agak lebih chill, terlihat di butik juga mulai gak berantakan. Kemarin tuh aku habis milih-milih baju. Jadi koleksi Restu Bumi ini akan aku bawa ke New York. Rencananya bakal di show-in di Washington DC. Di kediaman atau di kedutaan besar Republik Indonesia yang ada di Washington DC. Dan ada beberapa tambahan baju lagi nanti. Ritasha! Mana suara Anda? Halo? Hai, Kak Ivan. Jadi si Cia udah pulang dari Palembang. Muat nggak? Muat. Oke. Dia lagi fitting. Kita besok mau ke Bali karena kita mau party di Atlas. Jadi aku bikin koleksi eksklusif bareng sama Atlas. Jadi Queen Mega Bintang bakal on stage, kita show. Pak, ini dibuka dedelannya, Pak. Nih, dulu ya. Ini belahan nggak? Nggak ada. Belahin aja deh. Nih, tinggi. Udah sembuh kan lukanya? Udah, tinggal buka. Pak, ini buka, Pak. Gimana kemarin di Palembang? Seru banget. Seru? Lelah? Seru. Lelah hayati? Lelahnya terbayar karena antusias orang. Kayaknya kemarin Cia pergi beberapa hari, kayaknya lama banget deh. Iya, I miss you. Lu makan empe-empe terus lu ya? Enggak. Makan apa aja lu? Hah? Makan... masakan Oma Malbi. Terus? Oh pulang ke rumah nggak di hotel kemarin? Pulang ke rumah, nggak. Saida udah pulang? Hari ini, Saida lagi dijemput. Oh beda pesawat? Siapa kan dihalin tadi?
Ah, Helm. Kalau lagi. Oke. Okay. Itu gunting aja. Gunting, Pak. Buka lagi. Kita injek deh, Pak. Tunggu. Iya ada listriknya guys. Ini ngeri kali loh. PLT pembangkit listrik tenaga ini jatuhnya. OMG. Pak ini buka aja lagi nih Pak nih. Biar enak langsung dari sini. Nih terusin. Gunting. OMG. Ini udah pakai sepatu kan? Sudah, Mas. Udah. Nah, ini di sini aja, Pak. Nih. Tuh. Cantuminnya. Tusuk ini. Coba meledak enggak? Nih. Ini. Yuk. Oke. Potong bawah. Sampai kerungnya nih, Pak. Kurang. Sini, sini. Gunting. Gunting. Tutup. Lo tau gak di kepala gue isinya lagu Cikini, kegondang dia. Cikini, kegondang dia. Tuh mulu. Kemarin Mas Deo udah telepon belum masalah speaker? Udah chat, nanya alamat. Kenapa nih? Oh, gatal. Kita dirapin aja ya, Pak. Iya. Yuk, potong, Pak. Kayaknya mah nggak perlu dikecilin lagi ya? Udah oke okay, ya? Cukup kok, masih. Okay. Jadi, guys, karena kalian tuh tuntutannya kalau misalnya anak aku pakai baju, ntar kalian bilang, ini kan baju pernah dipakai sama ini. Nah, jadi sekarang aku tiap apa-apa selalu buat baru. Ini gara-gara lu juga padaan, guys. Ya, Cia ya. Jadi kita rata-rata jarang baju yang kita pakai dua kali. Wow. Oh, belah dulu. Ya, mau nanti. Oh, yaudah. Sebenarnya kalau menurut aku ya, kayaknya ini mah nggak perlu pakai furing ya, Pak. Soalnya tebal, Pak. Ntar furingnya buang aja, Pak. Supaya nanti kalau dibelah, dia nggak berat bawahnya. Kalau enggak bikin kayak itu aja An, cincin gitu An. Ini digini ini. Ini nanti pas selamat bikin gini. Kayak gini ngelingker, seret, gini. Oh, okay. Nanti ininya dibatuin warna-warni gitu aja. Oh iya boleh, dari bahan ini. Iya, jadi dari sini ya. Dibuletin gini. Nanti kasih batu-batu itu. Yang efek aja. Okay. Ke Bali nggak usah bawa mahkota ya An? Nggak usah bawa mahkota? Enggak. Nih An, ini harus digini nih An, di sini An. Nggak usah. Nih, bentulin. Awas ketusuk. Lehernya jadi dibuang lagi nih An. Nih, buang segini. Terus nanti ini aja nih, ditembakin jarang gitu aja. Cuci juga. Biar nggak... Apa, jangan deh, biar jangan kesannya deh, kayak telanjang aja dari belakang. Jadi warnanya nyatu. Ini batu satu yang di sini. Nah, ini kayaknya kurang kesini nih An, ya. Ambil lagi nih An. Nih, oke. Okay. Nih, buang digunting lagi nih. Bawa sepatu tali-tali tinggi aja deh, An. Ini boleh, besok pakai sepatu, heeh. Oke. Okay. Naik deh beratnya. Naik beratnya. Rumpi ya. Bawa bikini ya, Dek? Bawa. Yang mana bikini yang habis ya? Katanya kamu mau beli. Adanya yang mana bikini? Gak muat, Kak. Berarti aku tambah. Di ujungnya doang. Habis ini kemana? Habis ini paling nunggu mereka. Si Saida kan mau kesini juga, mau fitting. Itu pulang bareng.
beli bikini aja gitu ke itu, ke Mang Village. Campfield. Kayaknya bagusan di Gancit. Hah? Gancit? Kemarin saya dapat banyak tuh di Gancit. Iya, sana ke Gancit. Gancit. Di Ecernya. Ibu. Belah. Pas pinggiran ini, pas pinggiran Senjaya. Nah, sini nih. Ini Pak. Masih sakit ya, kuping? Mbak Al? Enggak. Gue tuh pengen ini deh, ajarin kamu ini, di selotip gini loh, kayak ke Igun gitu. Jadi dia hidungnya begini terus deh. Pakai selotip hidung. Makanya ntar di Bali aku ajarin sekali, aku bawain itu ya. Gini. Nah, gak usah pakai furing ya, Pak. Naik, kurang naik lagi. Naik lagi sini. Oke. Dah, coba. Maju. Coba jalan. Enggak usah pakai anting lah, buka. Later. Pagi hari ini di butik ada glam team dari Miss Mega Bintang. Bayarnya lo mah Redberry itu glam team Miss Mega Bintang lo. Iya. Lo glam team. Iya emang iya. Cok. Iya. Ya, glam team lo keterusan glam team atau glamour pink glamour team. Gitu ya. Iya. Jadi hari ini ya ada Cia. Cia. Hai. Ada Ratu Coklat. Tuh. Kita hari ini mau photoshoot sama Dr. Devia. Jadi Dr. Devia ini kan lagi mau dapat rekor MURI ya, photoshoot terbanyak. Jadi dengan dia buka klinik baru, jadi semua talent-talentnya dia, semua korban-korban gigi cemerlang Dr. Devia photoshoot. Jadi hari ini Cia juga sama Michelle mau photoshoot bareng Dr. Gigi Devia. Okay. Nih, jadi lihat ini proses glam team. Ya, nah ini Cia lagi di makeup. Wow. Kamu udah nggak bisa sering-sering di makeup nih Mbak. Belajar kapan kelas-kelas makeup kapan? Senin. Abis itu jangan nggak ada makeup glam team lagi. Jadi kalau itu makeup ya, kamu temenin dia ini praktek kayak Michelle kemarin. Nggak ada ya? Pintar kan Cel? Berkat glam team. Glam team bukan lagi. Lulus kan aku? Lulus. Cuman perbedaan jam kemarin bikin mabok ya, Nek. Hah? Lu dandan menor, kita malam buta sampai sepet deh mata. Ya Allah Tuhan. Berapa jam deh perbedaannya, Cia? 12. Wow. 12 jam. Jadi di sana tuh masih kemarin. 12. Oh, mundur ya, Cia? Mundur. Oke lah. Kayak New York kali ya. Sama. Aku udah beli tiket loh, Mbak. Iya, tiga. Jadi aku baru saja membayar tiket aku. Mm-hmm. Jakarta, Paris, New York. London, Jakarta. Jakarta, Vietnam. Tapi masih ntar itu. Cia yang ke Vietnam nanti September. Cia ke Vietnam dulu, September fitting, photoshoot di Vietnam. Udah deh, lomba deh, pulang deh bawa mahkota deh. Oh iya nggak pulang lagi, ya udah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ntar kakak sewa apartemen di Bangkok, jadi kita kalau weekend gantian ke sono.
Amin. Bismillah ya. Bismillah. Doain ya. Doain. Paham enggak? Ya. Ya udah aku mau jalan ke dokter Cici. Jadi hari ini kalian nemenin Cia, nemenin Michelle, nah nanti juga Cia nanti juga mampir ke booth-nya MS Glow ya di JCC. Oke, bayar nih ketemu jam 2. Bye. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini Cia sama Michelle mau photoshoot di Dr. Devia. Ini kita baru selesai prepare. Cia langsung siap. Eh, mohon maaf banyak kali bawain. Sini aku bantuin. Assalamualaikum. Jadi kita ini mau berangkat ke Dr. Devia untuk photoshoot siang ini. See you, ikutin terus kita berdua. Anak siapa yang cakep banget? Kamu yang cakep banget. Gak berarti ya kalau cewek kayak gitu. Jadi kita udah sampai ke Dr. Devia bareng Michelle di belakang. Nah ini kita mau menjalankan prosesi photoshoot Michelle. Bisa cari teman-teman yang pada ada. Aman? Ini dibawa? Bawa. Oh, aman ya? Iya. Oh, sama dokter. To our journey, Ritasha dan Michelle. Jadi hari ini kita ada photoshoot Dr. Devia, kayak yang Ritasha bilangin awal. Tadi Ritasha juga udah foto sendirian dan juga ada buat video reels. After ini kita bakalan foto bareng dokternya. Tapi kita lagi nunggu guys, Michelle juga udah ya. Tapi gak tau besoknya kemana. Nah kalian jangan khawatir, di sini Ritasha gak sendiri dan gak berdua sama Michelle. Tapi sini kita tunggu. Iya ada Kak Gendi. Enggak, kayaknya ini harus dimasukin karena banyak sekali orang-orang yang bertanya, ih Kak Gendis ganteng banget, nah inilah hilang orangnya. Sulap. Hilang guys, sulap. Sebenarnya kita juga ditemui sama Kak Dani sih, tapi kan Kak Dani gak mungkin nyorong tanya sendiri kan. Jadi inilah suasana photoshootnya. Ini ada Michelle. Cantik banget dia. Jadi pantengin terus vlognya Kak Ivan karena di YouTube-nya Kak Ivan bakalan banyak sekali hal-hal seru yang dilakuin sama Queen Miss Mega Bintang Indonesia. Dan jangan lupa nantikan hasil photoshoot-nya di Instagram Dr. Devia. Ikutin terus ya. Itu lagi ngurus visa, jadi terbang sama Super Mega Bintang. Gila. Jadi dari gua tuh harus sebenarnya besok pergi dulu ke Bali, dari Bali ke Tokyo, dari Tokyo ke Jakarta, dari Jakarta ke Paris, dari Paris ke New York, dari New York ke DC, dari DC ke New York, dari New York ke London, dari London ke kemana tebak? Tempat bunda lo semua. Teman-teman, kita sudah photoshoot bersama dengan Dr. Gigi Devia. Cia juga tadi udah foto, kita bikin vlog-vlog gemes.
sempat bikin testimoni juga, and so far it all went well. Dan abis ini kita mau ke JCC, ke acara Beauty X Jakarta, untuk menghadiri stand di MS Glow. See you guys. Sukses. Yang berangkat cuma Andina ya, yang ikut ya. Oh iya, mereka pada tanding. Kita mau pamit pulang guys, karena sesi photoshoot dan video shootnya udah selesai. Oh banyak ya settingannya ya, tunggu settingan dulu. Ada pamit-pamit. Jadi, Sensha, kita udah selesai photoshoot dan lanjut ke JCC. Tanya aja sih, tanya aja saya. Mau pamit dulu guys sama dokter. So yes, we're in Beauty and yes, again we're to JCC. Senaya. We're going to JCC Senaya. Itu lah artinya ya guys, bener kan? Jago! Oh, jago! Thank you ya. Ya, badannya. Sekarang udah ada di GBK. GBK. Kita mau datang ke acaranya MS Glow dan MS Cosmetics sama Michelle dan Kak Gendis. Karena kita tadi udah selesai photoshoot bareng Dr. Devia, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita menuju JCC. As you can see guys, lihat di depan itu traffic parah. Macet, kena rame banget. So seperti jalan ke puncak ya. Iya. Naik naik ke puncak gunung, tinggi tinggi sekali. Terima kasih. Jalan-jalan ke sisi-sisi. Macet macet sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak mobil dan polusi. Ada apa nggak ikut-ikut bye. Nanti nantikan vlog kita berdua di JCC nanti. Yeah. Hai hai, jadi sekarang kita udah sampai di JCC acara Jakarta Beauty Female Daily. Rame banget. Sampai keluar-keluar. Iya. Lihat dong itu. Full color, rainbow. Jadi ini setelah kita pulang datang ke Devia, kita datang ke acaranya MS Glow dan MS Beauty di JCC. Jadi rame, rame full. Sedikit. Ya. Kita nggak takut sama matahari guys, karena kita selalu menggunakan JJ Glow. Dan JJ Glow itu memiliki SPF 30 yang melindungi kulit kita dari sinar matahari. Jadi kita nggak takut sama matahari. MS Glow. Nah guys, kita udah sampai di booth-nya MS Glow. MS Cosmetics. MS Cosmetics. By the way, katanya di sini bisa tukar payung guys. Di sini bisa tukar payung. Jadi kalau kalian memiliki payung rusak, just ke sini. Kita tukar payung bersama MS Glow dan MS Cosmetics.
Hai, bilang. Hai, pageant lovers Indonesia. I'm here in Queen, Miss Mega Bintang Indonesia. Apa yang mau diomongin? Apa yang mau diomongin coba? Oh iya benar Fia. Aku adalah finalis Miss Mega Bintang Indonesia 2023 ke 21 from Pondok Indah Jawa. Jakarta Selatan nih. I'm nervous. Ini salah satu pageant lovers. Pageant lovers sejati. Pageant lovers sejati. Tahu kita di sini dari mana? Tadi temenku foto yang enggak bisa dong, aku enggak bisa. Enggak boleh kalah, Em. Enggak boleh. Jadi mau foto, semangat kerja loh. Harus mau catwalk bareng tadi ya, cuma di sini rame enggak jadi. Ah, malu. Lucu kan, guys? Lucu. Kita foto bentar ya. Nah. Ya, datang ya. Semangat loh kerjanya. Itu rilis standing dulu gak sih? Oh iya iya. Miss Grand International 2023 diraih oleh Indonesia. Gak bisa. Udah foto, jualin MF2. Dadah! Eh, gak boleh ada brand yang masuk. Oh iya, dadah! Lucu kan, guys? Bagus, tidak? Jadi kita mau ngucapin thank you so much buat teman-teman yang sudah nonton vlog ini, yang udah ngikutin perjalanan kita dari pagi sampai sore hari ini. Dan hari ini sangat menyenangkan, bukan, Cel? Sangat menyenangkan. Jadi kalau kita kilas balik tadi, setelah kita ke Dr. Devia buat photoshoot, kita lanjut ke JCC untuk acara Jakarta X Beauty. Dan itu rame banget. Kita sempat live di Instagramnya Cia untuk jualan MS Glow. Ya, itu seru banget karena nostalgia waktu kita karantina. Iya. Dan antusias teman-teman pada luar biasa. Jadi mungkin itu aja perjalanan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.